Promosi khas untuk abang-abang akak-akak semua. Hah? Promosi khas? Nak tahu promosi apa? Eh, mestilah nak kan? Ha, inilah dia promosi alat pengetahuan Power Sperra Bago atau lebih dikenali sebagai Sperra Go Bago X Mago. Hebatnya! Haa, telefon sekarang, bang. Haa, dan dapatkan segera dengan harga... Percuma? Ya, betul. Betul, bang. Memang percuma, bang. Ah, tapi percuma kalau abang telefon sekarang, bang. Cuba-cuba telefon, bang. Nak percuma ke tak, ni? Hui, cepat nak telefon. Saya order satu, ya. Okey, bro. Aku dah order. Oh, dah order. Tak ada, abang. Abang telah menjadi pemilik rasmi Pos Perang Go. Sekarang ni, abang hanya perlu beli bateri khas untuk Pos Perang Go ni berfungsi, bang. Bateri khas? Ya, bateri khas Bagogo dengan harga 80 juta 80 sen sebiji, bang. Namanya ini. Yang mana kita sekarang, ni? Dah 2 hari kita cuba cari Paus Mira kat sini. Tak jumpa-jumpa. Alah, lihatlah boy-boy. Bukan salah kita. Sebab kali kita dapat kesan Paus Mira tu, dia hilang tiba-tiba. Yalah, sampai pernah cuba telefon sama sini. Kau kena bersabar, boy-boy. Ni kan misi pertama kita. Tapi misi pertama dah tak boleh gagal. Kita kena... Ni apa tu? Bila masa ada kek itu? Kucing? Oh, comelnya! Oh, kau haus, eh? Nah, minum. Apa kau ni, boy? Bekal air kita kejap. Jalan dia minum. Lawa sangat tu. Kau kata kita belas lagi kucing ni. Eh, tak boleh. Rasanya dia dah ada tua ni. Tengok tu. Ada loceng kat dalam dia. Haa lah. Ada loceng. Yelah
tu, Comel. Dia tak pintai. Mesti kau nak minta makan, kan? Ish, tak baiklah, Gopal. Pergilah, syuk, syuk. Eh, jangan Gopal. Sakit di muka aku. Hai, kenapa dia macam aku ni? Semua Paus Vera dah lemah. Mungkin kita lari dari tempat ni. Tak dapat lagi Paus Vera ni. Tapi, apa jadi kat sini? Aku tak nak kena makan dengan burung-burung, Paman. Eh, kau ni. Mana ada burung-burung? Apa benda ni tersebut? Apa pakcik buat kat sini? Pakcik sebenarnya dihantar untuk mencari bantuan dari luar. Kampung pakcik kena diserang. Diserang? Tolonglah anak-anak buku. Tolonglah kampung pakcik. Kami akan tolong pakcik. Baguslah. Kalau anak-anak buku nak bantu kampung pakcik. Hayo. Kita kena bertolak sekarang supaya sampai lagi sebelum matahari terbenam. Dekat je sebelum matahari terbenam. Betul ada pokok. Matahari masih tinggi kan. Macam kosong je kampung ni. Mana pergi semua orang? Mereka semua dah lari ke arah bukit tu. Tolonglah lari diserang raksasa. Ayah, satu lagi rumah telah diserang. Apa? Cepatlah ada pokok semua. Ikut pakcik. Apa yang terjadi kat sini? Ini kita raksasa gurunlah. Raksasa gurunlah? Raksasa apa tu, pakcik? Diperihalkan. Pada satu masa dahulu, ada seekor binatang. Kenapa kau pergi tanya pakcik tu? Dan sekarang, raksasa gurunlah sering menyerang kampung kami untuk mendapatkan air. Raksasa tu nak minum air je. Kata je lah raksasa tu datang air. Kan senang? Ya, dulu. Raksasa Gurunda boleh dapatkan air dari hutan pokok kertas di belakang kampung kami. Tapi sekarang, pokok-pokok kertas itu telah bertukar menjadi ketak ini. Kuman, tukarkan kertas-kertas bawah tengah di gula-gula. Tukarkan. Siapa punya kerjalah tu? Kau yang buat, kan? Kau yang suruh aku tukar, kan? Apa yang anak-anak pokok kandungkan ini? Tak ada apa-apa, Pakcik. Jangan risau, Pakcik.
Kami akan tolong tangkap raksasa gurunda dan halau dia dari kampung kaktus ni. Tapi, macam mana kita nak cari raksasa tu? Aku ada idea. Dasar, aku kena berlatar teruk. Kucing. Kucing? Oh.
kau kucing tu. Turutkan sekarang. Okey, semua kuku kita dah berjaya ditukar dan ternyata. Terima kasih anak buku. Kami memang tak budi dengan kamu semua. Tapi jangan buat lagi ya. Kenapa ada dulu kata dia nak mahu sirah tadi? Cuba kau jangan betul-betul. Apa yang ada kali ini kucing semua boy? Lucing? Bukan sebarang lucing pun boy. Itu adalah mahu sirah. Mahu sirah? Apalagi mahu sirah, mahu sirah, mahu sirah, mahu sirah. Lah, kenapa kau tak beritahu kita orang awal-awal? Maaf, aku ingatkan nama ini pengurus mahu sirah jahat. Macam mana kau boleh berikan kuasa pada kucing ni? Kucing ni adalah makhluk pertama yang aku jumpa. Bila aku siapkan kepada lelaki-lelaki. Dia larang dengan aku selama ni. Tapi disebabkan aku selama ni dulu. Aku berikan kata kuasa perusahaan. Kucing ini aku dari pemburu bau serang. Hebatkan kata sini. Nama kucing ini jatuh. Kalau macam tu, misi kita mencari tahu sekarang akan selesai kan, Boboy? Haa. Cuba, Boy. Ikut kami balik. Maaf. Aku tak boleh ikut korang. Aku boleh dapat selamat dengan Captain. Aku silakan dia dan dia perlukan aku. Kain. Mesti kau bantai kabar kita. Sebab tak dapat bawa balik kawan. Tak apa. Aku pasti kau dia akan faham. Yang penting, misi kita kira dah selesai. Di mana? Di mana? Hai, Captain. Hai, semua. Hai. Senang-senang dah tak lambat. Banyak lagi cerita yang pakcik boleh ceritakan. Okey, pakcik. Bye. Yeay, dah balik. Tak payah dia memukul kucing ganas lagi. Oi, kucing ganas aku panggil dia. Dia ikut kita balik. Nampaknya kita suka dengan korang. Dah dia kena-kena semua. Akhirnya korang dapat mahu sekarang.